dan menyampaikan kepada masyarakat, mari kita sama-sama berkumpul. Aksi damai disuarakan mahasiswa perantau dari berbagai daerah yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur atau PERMAINTI. Mereka menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu Palputi sebagai bentuk keprihatinan dan sekaligus kecaman terhadap berbagai aksi premanisme dan kejahatan jalanan yang masih kerap terjadi di Yogyakarta. Mahasiswa menilai aksi premanisme dan kejahatan jalanan telah mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain persoalan klitih, kasus yang menjadi sorotan mereka adalah terkait perselisihan kelompok yang menyebabkan keresahan masyarakat. Mahasiswa PERMAINTI yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia Timur seperti NTT, Papua, Ambon, dan Sulawesi ini menilai kasus perselisihan kelompok yang terjadi menambah stigma negatif terhadap mahasiswa Indonesia Timur. Mereka juga mendukung langkah Polri dalam melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pelaku kejahatan, baik itu premanisme hingga kekerasan sebagai upaya penegakan hukum. Saya pikir hadir dengan organ mengatasnamakan Indonesia Timur karena tidak bisa kita nafikan bahwasannya banyak sekali stigma masyarakat yang melihat bahwa kita dari Indonesia Timur selalu identik dengan kekerasan. Maka hadirnya kami di sini sebagai representatif dan dengan harapan untuk mengubah stigma-stigma masyarakat seperti itu. Maka saya pikir perlu untuk menghadirkan gerakan seperti ini. Hari Atmaja, Jogja TV.